Usaha ternak burung di Kabupaten Kebumen kini mulai kembali menggeliat. Seperti yang dirasakan oleh Nana, bapak muda dari Dukuh Kemangunan RT 4 RW 9 Kelurahan Taman Winangun Kebumen, kini terbilang cukup sukses beternak burung jenis burung murai batu ekor panjang. Menurut bapak berusia 39 tahun ini, usahanya cukup menjanjikan. Nanang mengakui, untuk menjalankan usaha ternak burung ini dibutuhkan perawatan yang sangat telaten. Ini udah berapa tahun ini usaha seperti ini? 3 tahunan. Terus untuk jenis burung, burung apa aja ini? Burung murai impor sama semi impor, ekor panjang. Saat ini, kurang lebih ada sekitar 50 ekor burung di kandang miliknya. Menurut Nanang, saat ini permintaan burung tak pernah sepi. Bahkan sampai kewalahan memenuhi pesanan. Terus dalam usaha bapak ini ada kendala nggak pak itu usahanya? Ya ada, nek lagi musim mabung atau musim panas itu ya banyak kendala lah. Untuk perawatannya gimana pak ceritanya ini? Perawatannya perawatan rutin biasa sih, kasih makan, kasih apa. Yang penting jam-jamnya itu harus teratur. Harus teratur. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.